dakwaan bahawa syarikat telekomunikasi tidak mahu mendaftar dengan DNB untuk menggunakan 5G kerana harga yang ditawarkan oleh DNB yang dilihat beroperasi sebagai monopoli adalah terlalu tinggi. Malah sesetengah pihak juga mendakwa bahawa kos tersebut adalah jauh lebih tinggi berbanding kos syarikat telekomunikasi sekiranya mereka melaksanakan 5G sendiri. Sila Menteri Kewangan menjawabnya, tempoh masa 3 minit. Terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, pelbagai isu telah dibangkitkan mengenai DNB ataupun Digital National Berhad dan rangkaian 5G. Pihak kerajaan mengalu-alukan keprihatinan dan yang ditunjukkan oleh para ahli dewan ke atas pelaksanaan rangkaian 5G oleh DNB. Pihak kerajaan seperti ahli-ahli dewan juga mengharapkan pelaksanaan 5G dapat dilakukan dengan cekap dan lancar dan membawa manfaat kepada semua pihak berkepentingan. Ini adalah kerana 5G adalah pemboleh daya ataupun enabler untuk menambah baik kesejahteraan rakyat dan mempertingkatkan daya saing negara. Pada masa yang sama, ia juga akan menggalakkan pelaburan berasaskan teknologi dari dalam dan luar dari luar negara ke negara ini. Datuk Yang di-Pertua, pandemik COVID-19 telah menunjukkan kepada kita betapa perlunya akses yang adil dan saksama kepada rangkaian berkelajuan tinggi, terutamanya di kawasan perkampungan dan pedalaman negara. Ini termasuklah liputan luas mampu milik bagi rakyat dari setiap lapisan masyarakat seiring dengan semangat keluarga Malaysia. Sebagai contoh, saya percaya apa yang dilalui oleh pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS, Vivinoh Musibin pada bulan Jun lepas masih segar diingatan ahli-ahli yang berhormat. Ternyata apa yang perlu ditekankan adalah berkaitan masalah capaian internet serta kemudahan asas lain khususnya di kawasan pedalaman. Selain itu, negara kita masih ketinggalan kerana belum melancarkan rangkaian 5G sendiri. Kita dapat lihat negara-negara jiran seperti Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia dan Filipina telah pun berjaya melancarkan rangkaian 5G mereka seawal 2019. Laporan pasukan petugas 5G kebangsaan dan laporan akhir peruntukan jalur spektrum untuk perkhidmatan jalur lebar mudah alih oleh SKMM yang kedua-duanya diterbitkan pada Disember 2019 menekankan betapa perlunya ketersediaan untuk melancarkan 5G melalui perancangan spektrum yang sesuai serta memastikan asas pembangunan 5G tersedia seawal mungkin supaya Malaysia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dan faedah ekonomi yang bakal diperolehi daripada 5G. Daripada menganugerahkan jalur spektrum 5G kepada pemegang lesen individu, laporan akhir SKMM menyokong pemberian jalur lebar ini kepada konsortium tunggal yang dibentuk di kalangan pemegang lesen. Walau bagaimanapun disebabkan perbezaan kepentingan di antara kalangan operator rangkaian mudah alih, usaha untuk berkongsi rangkaian menjimatkan kos dan melancarkan 5G tidak berlaku seperti yang diharapkan. Membandangkan pentingnya konektiviti dan ekonomi digital buat negara, kerajaan telah mengambil tindakan tegas pada bulan Februari tahun ini dengan mengumumkan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia atau My Digital. Salah satu tindakan utama yang diambil oleh My Digital adalah penubuhan sebuah syarikat tujuan khas atau SPV yang dinamakan DNB melaksanakan 5G dengan lebih pantas dan inklusif untuk seluruh keluarga Malaysia. Buat masa ini, harga yang akan dikenakan kepada syarikat telekomunikasi oleh DNB masih diperhalusi dan sedang menunggu kelulusan daripada SKMM. SKMM sebagai pengawal selia akan memastikan harga yang ditetapkan adalah adil dan berteraskan pemulihan kos dan bukan untuk menjana keuntungan. Saya telah dimaklumkan bahawa proses penetapan harga 5G tersebut hampir dimengetamatkan dan ia amatlah berbeza dan jauh lebih rendah berbanding kos bagi setiap gigabyte 4G oleh syarikat telekomunikasi. Saya juga difahamkan bahawa DNB akan mengenakan charge kurang dari 20 sen bagi setiap GB ataupun gigabyte untuk 5G kepada syarikat telekomunikasi. Sebagai perbandingan, ini adalah jauh lebih murah berbanding kos tambahan semasa bagi setiap GB 4G yang dihasilkan oleh syarikat telekomunikasi dengan kadar antara 45 hingga 55 sen bagi setiap gigabyte. Oleh itu, saya percaya syarikat telekomunikasi akan menyambut baik penetapan harga tersebut apabila ia yang dimaklumkan kepada mereka kelak. Soalan tambahan pertama, sila Sibuti, 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kewangan. Tadi Menteri Kewangan menyebut berkenaan tentang keperluan konektiviti untuk semua dan mensejahterakan rakyat Malaysia. Jika DNB menjual harga borong 5G bagi setiap data GB pada harga yang jauh lebih rendah daripada kos 4G yang dikenakan oleh syarikat telekomunikasi sekarang, adakah harga perkhidmatan 5G kepada rakyat pada masa hadapan adalah kurang daripada kos penggunaan 4G sekarang?
dan juga saya ingin mendapatkan pandangan Yang Berhormat, berapakah suntikan yang diberi oleh kerajaan bagi pengoperasian DNB bagi tempoh 10 tahun akan datang? Tuan Menteri. Terima kasih. Untuk ahli maklumat ahli Yang Berhormat, jawapannya ya. Harga atau charge perkhidmatan 5G kepada rakyat pada masa hadapan dijangka jauh lebih rendah berbanding kos penggunaan 4G sekarang. Seperti yang telah saya nyatakan tadi, DNB akan mengenakan charge kurang dari 20 sen bagi setiap gigabyte untuk 5G kepada syarikat telekomunikasi berbanding dengan kos tambahan atau incremental bagi setiap gigabyte 4G yang dihasilkan oleh syarikat telekomunikasi. Tambahan lagi, DNB akan melaksanakan rangkaian 5G melalui model rangkaian borong tunggal atau single wholesale network. Bagi tujuan ini, kerajaan sedar akan isu serta cabaran telekomunikasi SWN di negara lain dan telah mengambil langkah untuk memastikan kesilapan yang sama tidak berlaku di Malaysia. Melalui model ini, setiap syarikat telekomunikasi dijangka akan membayar DNB antara 3.5 bilion hingga 4 bilion ringgit dalam tempoh 10 tahun akan datang atau kira-kira purata RM350 setahun. Ini adalah jauh lebih rendah daripada jumlah 1 bilion ringgit iaitu perbelanjaan modal untuk 4G yang dilaburkan oleh syarikat telekomunikasi setiap tahun. Ini bermakna mereka akan mendapatkan penjimatan lebih dari 50% dan penjimatan tersebut dapat mengurangkan harga perkhidmatan yang dikenakan kepada pelanggan atau pengguna dan pada masa yang sama mereka juga masih boleh membayar lebih banyak dividen kepada pemegang saham masing-masing. Selain dari kos yang lebih rendah dan tanpa modal perbelanjaan yang ketara, syarikat telekomunikasi juga akan dapat menyampaikan perkhidmatan 5G lebih awal berbanding jika mereka cuba melancarkannya sendiri. Ini pastinya akan membawa manfaat yang besar kepada rakyat, perniagaan dan kerajaan. Secara keseluruhannya, perumpamaannya adalah seperti menggunakan satu lebuh raya besar yang tunggal untuk semua kenderaan yang pastinya memerlukan kos yang jauh lebih rendah kepada pemandu berbanding penggunaan lebih dari satu lebuh raya kecil, terutamanya jika lebuh raya pertama belum penuh kapasitinya untuk menampung kenderaan. Dari segi implikasi kewangan, syarikat telekomunikasi mungkin lebih mengutamakan pelaksanaan 5G yang tidak terbuka kepada semua pengendali rangkaian maya muda alih atau MVNO. Ini adalah kerana syarikat telekomunikasi dapat mengekalkan kedudukan mereka terutamanya dalam memastikan margin keuntungan terus terjamin. Sebaliknya, model yang digunakan oleh DNB akan mendorong syarikat telekomunikasi untuk bersaing dari segi harga, produk dan perkhidmatan kerana mereka telah jimat dari segi modal penyediaan infrastruktur yang telah pun disediakan oleh DNB. Yang paling penting, rakyat akan dapat menikmati kelajuan yang dijangka 100 kali ganda lebih pantas dengan harga yang sangat berpatutan. Pada masa yang sama, syarikat telekomunikasi juga masih boleh mengekalkan kadar keuntungan mereka. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.